Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan di jembatan, hingga penampakan saat pergi lamaran. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 penampakan hantu dan kejadian aneh yang berasal dari platform TikTok. Enam, setengah badan. Video menyeramkan yang diunggah ke TikTok ini, di mana ada seorang pria yang ketika malam hari melewati sebuah jembatan dan kemudian dibuat berhenti karena melihat sesuatu yang aneh. Gila, gila, puasa-puasa ada debit ke lu. Seperti yang telah kita lihat di seberang sana, ada sosok penampakan yang sangat aneh, di mana terlihat berwarna putih dan tampak hanya bagian kakinya saja. Dan itu terekam sangat jelas, sehingga membuat pria ini ketakutan saat melihatnya. Tetapi mungkin saja itu hanyalah sebuah celana putih yang diletakkan di sana, atau itu benar adalah sosok hantu. Menurut kalian bagaimana guys? Gila, gila, puasa-puasa ada debit ke lu. Lima, bermain kembang api. Dalam video ini memperlihatkan sekumpulan orang yang pada malam itu sedang berada di sebuah tempat yang terlihat seperti taman. Dan ketika seorang pria menyalakan kembang api dan yang lainnya hanya menonton, tiba-tiba terekam sesuatu yang menakutkan. Perhatikan deh. Nampak tuh tempat tuh, dia sudah ada. Oke, ini penampakan. Tak nampak flash kamu, tutup jam. Aku nak lakukan kamu, tutup jam. Itu macam apa, ada semua hitam. Sana lah, lapis. Eh, aku nak lari ke belakang kau. Ready, aku nak lari ke belakang. Weh, budak-budak. Nah. Pegang. Dah weh, Zapis. Kau jangan tengok rapat, aku lari. Ya, aku lari juga, man. Belak. Jika kalian perhatikan dengan teliti, maka akan terlihat di kejauhan di dekat pohon seperti sedang berdiri sosok aneh putih, tampak memiliki rambut panjang, terlihat seperti kuntilanak. Si Pongga menjelaskan bahwa tidak melihat itu di lokasi dan baru mengetahui jika ada yang aneh saat melihat kembali hasil dari rekamannya itu. Empat, ikutan foto. Foto penampakan wajah menyeramkan yang diunggah ke TikTok ini, di mana awalnya memperlihatkan sekumpulan orang yang lagi foto bareng, namun tanpa disengaja tiba-tiba ada penampakan wajah menyeramkan yang ikutan dalam foto. Jika di zoom maka akan terlihat bahwa itu tampak seperti kepala seorang wanita yang memiliki rambut panjang, wajahnya yang pucat, dan matanya yang melotot melihat ke arah kamera, membuat penampakannya terlihat sangat menakutkan. 3. Penampakan di pantai. Video aneh ini direkam oleh seseorang yang pada saat itu sedang berada di pantai, di mana memperlihatkan rekaman situasi di pantai yang begitu ramai pengunjung. Tetapi coba kalian perhatikan, sepertinya ada yang aneh.
Ada sosok hitam yang sedang berdiri di keramaian. Bentuknya yang sangat aneh dan menyeramkan, mirip seperti genderuwo yang keberadaannya seperti tidak disadari oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi benarkah itu adalah hantu atau hanya orang yang mengenakan topeng untuk menghibur? Menurut kalian bagaimana, guys? 2. Penampakan pocong. Rekaman menakutkan ini diambil dari kamera seorang pria yang ketika itu sedang berada di pemakaman. Tidak dijelaskan untuk apa ia di sana, tetapi yang pasti saat dirinya merekam situasi di pemakaman itu, dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seperti yang kalian lihat, ada sosok penampakan putih terlihat dengan bentuknya yang tinggi, mirip seperti hantu pocong, sedang berdiri di antara kuburan di dekat semak-semak, dan sontak saja keberadaannya membuat pria ini kaget dan juga ketakutan. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Pergi lamaran. Video singkat yang direkam oleh seseorang ini diambil saat hendak pergi lamaran, tetapi apa yang ikutan terekam seperti sesuatu yang aneh. Ada sosok putih yang terlihat seperti seorang wanita, tampak diam di sana dan tidak bergerak. Jadi sekarang apa pendapat kalian tentang penampakan ini? Hantukah? Atau hanya batang pohon yang telah kering? Kasih tahu saya di kolom komentar pendapat kalian bagaimana. 2. Sampai di sini dulu video kali ini, guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you, guys.